Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wa nusalli wa nusallim ala hadhan nabiyyil karim. Nabiyyina wa habibina Muhammadan al-amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fiddin, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah, ikhwatul iman, kita sambung majlis ta'lim kita. Hari itu kita berhenti pada muka surat 68. Hari ini kita masuk rukun La ilaha illallah. Pada pelajaran-pelajaran yang telah lalu, Kita dah melihat dua perkara sebelum kita sampai di sini. Yang pertama, apa makna La ilaha illallah? Iaitu makna dia La ma'buda bihaqin illallah. Kemudian kita masuk perkara yang kedua, iaitu syarat-syarat mengucap La ilaha illallah. Iaitu ada tujuh dia punya, kita kata, syarat dia. Ini kita masuk yang ketiga, iaitu rukun dia. Rukun La ilaha illallah. Kalimah La ilaha illallah memiliki dua rukun, iaitu yang pertama an-nafyu, mengingkari, iaitu mengingkari, menafikan semua yang disembah selain Allah. Kalimah La ilaha illallah ni ada rukun dia. Rukun yang pertama an-nafyu. An-nafyu itu diambil daripada perkataan La ilaha. La itu nama dia nafi lijinsi, menafikan semua jenis kewujudan yang disembah selain Allah. Mesti mengingkari semua yang disembah selain Allah. Yang kedua, al-isbatu, menetapkan, iaitu menetapkan ibadah hanya kepada Allah. Ini diambil pada perkataan illallah, melainkan Allah. Kalau kita kata sekali-kali tidak ada yang disembah melainkan Allah, sekali-kali tidak ada yang disembah melainkan Allah, maka tidak ada yang disembah melainkan Allah. Maka tidak boleh jadi apa saja yang disembah itu Allah. Dia tak boleh jadi macam tu. Dia mesti yang disembah itu hanya Allah. Maka kerana itu makna La ilaha illallah mesti diterjemahkan dengan makna La ma'buda bihaqin illallah. Tidak ada yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan hanya Allah. Kita tak boleh terjemah tidak ada yang disembah melainkan Allah. Maka nanti akan jadi semua yang orang sembah itu Allah. Dia kena tambah kalimah haqqin, bihaqqin, yang sebenarnya melainkan Allah. Bila kalimah ini wujud, dia wujud dengan nafi dan isbat. Dengan nafi dan isbat, iaitu mesti mengingkari semua yang disembah selain Allah dan mesti menetapkan ibadah hanya kepada Allah saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil-urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu samii'un 'aliim." Barang siapa yang kufur kepada tagut, kufur maksudnya engkar, tolak. Barang siapa yang kufur kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang kepada bohol tali yang sangat kukuh, yang tidak akan putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nafi dan isbat diambil daripada surah Al-Baqarah ini, 256. Allah kata faman yakfur bitagut, ini la ilaha, wa yu'min billah, ini adalah illallah, dan barang siapa
yang kufur, yang tolak dengan tagut. Di sini dia tak baca tagah, dia tak baca mufrad, dia baca dengan jamak tagut. Kerana tagut tu banyak. Kalau tagah dia satu. Dia mesti baca dengan tagut. Barang siapa menolak kesemua kewujudan tagut yang ada. Ibn Kathir kata dalam tafsir dia, tagut ni berhala, tagut. Syaitan, tagut. Dan semua jalan yang diajak oleh syaitan kepadanya adalah tagut. Undang-undang boleh jadi tagut. Manusia boleh jadi tagut. Wali-wali yang didewa-dewakan boleh jadi tagut. Maka tagut kita boleh kata, kullu ma'ubidu li ghairillah. Semua yang disembah lain daripada Allah. Semua ibadah yang diberi ibadah lain daripada Allah. Itu adalah tagut. Tagut ni terlampau banyak. Salah satu tagut adalah Fir'aun. Allah kata, izhaba ilal Fir'aun innahu tagha. Ha, di situ dia guna tagha. Maksudnya mufrad. Dia guna kalimah tunggal. Sebab dia merujuk kepada Fir'aun. Fir'aun tu seorang. Maka Allah kata, Musa dan Harun pergilah kepada Fir'aun. Kerana Fir'aun ni, dia tagut, dia melampau. Dia tagha, dia melampau. Salah satu benda yang ada pada dia, dia mengaku dia Tuhan. Dia minta orang mengabdikan diri pada dia. Ini tagut. Ini tidak boleh. Ini salah. Maka kerana tagut itu banyak, Quran menggunakan perkataan jamak. Faman yakfur bitagut. Sesiapa yang kufur dengan tagut. Sesiapa yang kufurkan tagut, engkar tagut. Dan wa yu'min billah. Di saat dia engkar pada tagut, di saat itu juga dia beriman pada Allah. Dia package. Tolak yang tu, terima yang ni. Dia tak boleh iman pada Allah, tak tolak tagut. Tak boleh. Dia menyalahi la ilaha illallah. Dia mesti tolak. Dan penolakan itu duduk lebih awal daripada penerimaan. Inilah kalimah Islamnya bila Nabi perkenai pada masyarakat Arab, Quraisy, dia patut peranjat. Sebab masyarakat agama-agama samawi, agama-agama yang mereka terima sebelum agama Nabi Muhammad, kesemuanya mengajak menerima Tuhan. Tapi Nabi perkenai kalimah La ilaha illallah, tolak Tuhan. Di start dengan kalimah tolak, baru terima. Mereka start dengan terima. Nama kata Tuhan jangan tolak. Pasal itu perkara ini dia masuk di dalam ajaran-ajaran lain sampai hari ini. Kita sendiri tak berani tolak. Kita bila menerima sunnah, kita wajib tolak bid'ah. Mesti tolak. Kalau kita terima sunnah, kita terima bid'ah. Ini tak benar. Ini tak benar. Kerana sunnah adalah hidayah. Bid'ah adalah kesesatan. Sunnah adalah hidayah. Nabi kata, wa khairal hadi, hadi Muhammad. Sebaik-baik pertunjuk-pertunjuk Muhammad, hidayah. Dan bid'ah apa dia? Kullu bid'atin dalalah. Dalalah apa dia? Kesesatan. Maka bila kita belajar sunnah, kita tak berani tolak bid'ah. Ini tak benar. Ini tak benar. Sekurang-kurangnya kita tolak dengan jiwa kita, hati kita, perasaan kita, memek muka kita terpancar penolakan itu. Pasal itu dalam dululah, bukan hadis pun, perpatah dia menyatakan, as-sukut alamatur redha. Diam itu tanda redha. Diam tanda redha. Sehingga Abdullah bin Abbas, sehinggakan Abdullah bin Mas'ud menyatakan, man radiya bi'amalin qawmin fahuwa minhum. Siapa redha dengan amalan satu kaum, tanda dia redha apa? Dia sengap, orang buat dia tak kata apa. Maka dia daripada mereka. Janganlah mengaku dia kata dia tak sama. Kau daripada mereka. Kau sengak. Maka hidayah adalah sunnah. Kesesatan adalah bid'ah. Maka mesti menolak tagut. Menolak tagut. Tak boleh terima. Tak boleh mendiamkan diri. Tengok orang pakai tangkai. Kena tolak. Tak mesti. Ialah dia pakai dia punya pasal lah. Tapi bila dia nak bawa pada kita, kita wajib tolak. Dan wajib kita bagi tahu. Ini adalah tagut. Ini adalah salah satu daripada tagut. Kalau kita menolak tagut, kita beriman pada Allah. Maka Allah kata, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barulah kata Allah, dia guna perkataan faqad dengan taukid. Faqad dengan taukid. Maksud dia, maka sesungguhnya istamsaka. Istamsaka, barulah kamu berpegang teguh
bil urwatil wuthqa, dengan tali yang sangat kukuh. Maka di sini diguna urwatil wuthqa, dia merujuk kepada yu'min billah, dia merujuk kepada beriman pada Allah. Iman pada Allah itu dipanggil tali yang kukuh. Dan Quran juga menggunakan perkataan wa'tasimu bihablillah hi jami'a, berpegang teguhlah kamu dengan hablullah, tali Allah. Kenapa tali ini? Kerana tali ini sifat dia pintal memintal untuk wujud jadi tali. Satu tali akan pintal memintal. Bila dua tali, tiga tali dipintal memintal kukuh, jadilah seutas tali. Lepas itu Allah menyifatkan agama dia dari tali. Tali. Dan hadis-hadis menyebut kepada kita begitu banyak. Siapa mimpi tali ini, mimpi benda yang bagus. Mimpi tali daripada atas ke bawah. Ini maknanya iman. Ini mimpi yang kukuh. Maka Allah suruh berpegang dengan tali Allah, agama Allah. Maka Islam diibaratkan seperti tali. Maka di sini dikatakan urwatil wuthqa. Urwatil wuthqa bermakna kita kata tali yang kukuh. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Sekali-kali tidak akan putus. Sekali-kali tidak akan tercabut tali itu. Macam mana dikatakan Islam yang kukuh? Dengan cara yakfur bi taghut wa yu'min billah. Maka itulah nama dia bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Lepas tu Allah kata wallahu samiun alim. Allah Maha mendengar. Allah Maha mendengar. Allah Maha mengetahui. Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Dan juga firman Allah Taala, "Walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Faminhum man hadallah wa minhum man haqqat 'alayhi ad-dalalah. Fasiru fil ard fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin." Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul kepada tiap-tiap umat untuk menyerukan beribadah kepada Allah sahaja. Beribadahlah kepada Allah sahaja. Dan jauhilah taghut. Allah hantar para Rasul untuk habaq benda ni saja. Untuk habaq benda ni. Ani'budullah. Ani'budullah. Ibadat kepada Allah. Wajtanibu taghut. Wajtanibu. Ijtanibu. Maksudnya jauhi at-taghut. Bukan kata terlibat. Jauhi. Tengok dia lari. Jauhi. Kalau benda kita duk jauhi, nak terlibat, jauh sekali lah. Maka jauhi. Dengan taghut ni Allah kata, wajtanibu. Wajtanibu at-taghut. Lepas ba tu dia guna waw. Lepas waw tu ada alif. Atas alif tu ada tanda bulat. Itu nama dia alif zaidah, alif tambahan. Maka waw itu menunjukkan kesemua kamu mesti menjauhi taghut. Bukan Islam, sama ada Islam ataupun bukan Islam, mesti menjauhi taghut. Sebab salah satu manusia jadi kafir pada Tuhan ni adalah taghut. Wajtanibu taghut, mesti menjauhi taghut. Inilah tugas Allah bangkitkan para Rasul untuk satu-satu umat. Kemudian Allah Ta'ala katakan, kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah. Dan ada pula di antara mereka yang tetap dalam kesesatan. Sampai Allah hantar Rasul untuk menceritakan hidayah dan kesesatan, ada faminhum, ada di kalangan mereka, man hadallah, dapat petunjuk. Pasal apa dia dapat petunjuk? Sebab dia kufur dengan taghut, dia beriman pada Allah, dia dapat petunjuk. Wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Ada kepada mereka berhak dapat kesesatan. Pasal apa? Pasal dia tak tolak taghut. Dia beriman pada Allah, taghut dia tak mau tolak. Dia nak beriman pada Allah, tangkai dia nak pakai. Dia beriman pada Allah, dia nak pakai pengadang, dia nak pakai pelari, dia nak beriman pada Allah. Maka Allah kata haqqat alaihi dhalalah, berhaklah ke atasnya kesesatan. Ini dalam pelajaran akidah ikhwan ada dua perkara. Pertama dia kata at-tauhid. Pertama tauhid. Tauhid kita tak boleh reka. Yang kedua, at-tariqu ilaihi, jalan kepada tauhid. Jalan kepada tauhid pun tak boleh reka, mesti ambil daripada Tuhan.
Kebanyakan kita belajar tauhid tapi jalan dia tak belajar. Dia seolah-olah belajar tauhid, belajarlah cara mana pun tak apa, janji kau tauhid. Tak, tak boleh. At-tariqu ilaihi kena tauhid. Satu, kita tauhid pada Allah, yang kedua kita tauhid jalan mentauhidkan Allah. Mesti satu. Maka ini masalah jalan tauhid. Beriman pada Allah, dia tak start beriman pada Allah. Tolak tauhid baru beriman pada Allah. Dalam ilmu akidah dia panggil tasfiyah. Tasfiyah, pembersihan dalaman. Membersihkan, keluarkan segala kesyirikan daripada hati, barulah tazkiyah, memasukkan dalam hati ini tauhid. Baru tarbiyah, usaha-usaha yang dibawa untuk memantapkan apa yang telah kita tanamkan dalam hati, iaitu tazkiyah tadi ni. Maka mesti menerima cara yang Tuhan tentukan. Lepas tu Allah Ta'ala kata dalam ayat ni, Allah kata, maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan Rasul-Rasul. Allah kata, fasiru fil ardi. Fasiru fil ardi. Maka berjalanlah kamu. Hak ni sebagian orang kaya ni, dia pun ambil ayat ni, dia kata ni ayat melancung. Ha, saya pergi satu ceramah saya pergi. Mungkin ustaz yang ceramah tu dia kaya kot. Dia kata ni lah ayat melancung. Pasal Allah kata, fasiru fil ardi. Pergi tengoklah bumi Tuhan. Ialah tidak dinafikan. Tetapi Allah suruh pergi tengok apa? Allah suruh pergi tengok negeri-negeri dan kampung-kampung yang mendustakan Allah. Dan Nabi kata, bila sampai ke kampung tu menangis. Jangan jalan dengan seronok. Bila kamu lalu tempat-tempat yang turun balak ni, menangis. Nabi suruh kita kenang musibah-musibah. Manakala kita pergi ni, kita pergi nak bercuti. Bolehlah, ada tumpang duk ada cuti, pergilah. Maka, kalau orang tanya kepada kita, dari mana kita tahu kata rukun la ilaha illallah ni ada dua, nafi dan isbat, maka kita jawab, pertama, kita tahu daripada kalimah la ilaha illallah tu sendiri. La ilaha, la itu sendiri, nafi li jinsi. Illallah, maka itu isbat. Kemudian, diambil daripada dua surah ini, dua ayat ini. Baqarah dan An-Nahli. Ini yang menyokong tajuk itu. Agak-agak kita lah, kesyirikan yang ada zaman Nabi itu apa dia? Kesyirikan yang ada zaman Nabi, apa dia? Benda-benda syirik zaman Nabi? Patung-patung lah, tokong-tokong lah. Kan? Keliling Kaabah kan? Jadi agak-agak bila Nabi tengok benda tu, Nabi nanti habaq apa? Ini benda syirik, jauhi, ini bukan Tuhan. Maka pasal tu dia kata, la ilaha, tidak ada. Nabi pergi ke tokong-tokong ni, Nabi kata tidak ada yang disembah melainkan hanya kepada Allah. Tak ada, ni semua tak betul. Ada satu masalah dalam dunia falsafah. Dunia ilmu kalam. Dunia falsafah. Mereka ini belajar tauhid. Ya, habaq lagu ni pun bahaya jugalah. Tapi ini ilmu kita. Kita bagi tahu apa yang kita tidak berpegang dengannya dan apa kita berpegang dengannya. Akidah, kita berpegang dengan Quran dan Sunnah. Kita tak berpegang dengan falsafah. Walaupun banyak falsafah diajar dalam akidah, kita tak terima. Kita tak terima falsafah. Dalam Mu'tazilah ada falsafah. Dalam Asy'ariyah ada falsafah. Dalam Maturidiyah ada falsafah. Yang kemasukan falsafah kita tak terima. Yang mana tak dimasuki falsafah kita terima. Bukan semua pandangan Asy'ariyah kita tolak. Tak, ada yang kita terima. Yang sama dengan Quran dan hadis kita terima. Yang tak sama kita tak terima. Salah satu benda yang ada dalam falsafah ni, dalam hal akidah, dia panggil amrun i'tibari. Amrun i'tibari. Apa maksud dia? Hal itu tak ada, kita i'tibarkan dia ada. Hal itu tak ada, dia pun tahu tak ada, tapi kita i'tibarkan kalau dia ada. Maka la ilaha illallah, dia tafsir macam mana? Dia tafsir secara amrun i'tibari. Kita bukan menolak tokong-tokong itu sebagai Tuhan. Tidak. Kita menolak kalau-kalau ada Tuhan yang macam Tuhan. Itu nama dia amrun i'tibari. Benda tu tak ada. Tapi kita andaikan, kita i'tibarkan. Kita tak tolak tokong tu. Pasal tokong tu memang dah bukan Tuhan.
Kalau kita tolak dia, dia kaedah tolak kena isbat. Bila kau tolak dia, kau seolah-olah mengaku dia. Kau beri pengiktirafan, kau tolak. Maka tokoh ni bukan Tuhan, tak payah tolak. Yang kita tolak ni, dalam kalimah La ilaha illallah tu, kalau-kalau ada Tuhan yang macam Tuhan, yang tu kita tolak. Yang tu kita kata La ilaha illallah. Tak boleh wujud Tuhan yang macam Tuhan, tak boleh. Yang ni masalah falsafah. Kita dalam akidah kita belajar dengan Quran dan Sunnah, tak. Yang Nabi tolak sebagai Tuhan tu, ni tokoh-tokoh ni. Yang Nabi Yusuf katakan, hak kamu duk bagi nama hak banyak-banyak, tu bukan Tuhan yang dikhayal-khayalkan. Memang duk ada. Tuhan nama tu, Tuhan nama ni, Tuhan. Dia pun yang bagi. Antum wa aba'ukum. Kamu dan mak bapak kamu yang bagi nama Tuhan-Tuhan tu. Yang tu yang Nabi Yusuf tolak. Sampailah zaman Nabi Muhammad. Sampailah zaman Nabi Isa. Nabi Isa kata, aku bukan Tuhan. Maka bukan dikhayal-khayalkan. Kod-kod ada Isa yang macam Tuhan. Mana ada Isa yang macam Tuhan? Yang adanya Isa Rasulullah. Maka dia pun mengambil Isa sebagai Tuhan. Maka Allah tanya pada Isa, "A'anta qulta lin-nasi ittakhadha?" Adakah kamu yang pergi kata pada manusia, ambil engkau dan mak engkau sebagai Tuhan lain daripada aku? Nabi Isa kata, "Dak. Aku tak pernah kata lagu ni." Maka pasal itu kita, bila ulama sunnah tulis benda ni, kerana ulama sunnah menghadapi masalah di zaman hari itu. Dalam dunia akidah pun, dalam dunia tauhid masuk falsafah. Dan falsafah dalam akidah tak benar. Kerana dia tidak at-tauhid tariqu ilaih. Dia tidak mentauhidkan jalan tauhid yang kita belajar tu. Kita mesti mentauhidkan jalan yang kita pakai untuk tauhid Allah. Tauhid pada Allah mesti melalui satu jalan, dan jalan tu kena tauhid. Tak boleh jalan tu reka-reka. Kalau kita reka, kita buat macam-macam cara. Pasal tu dalam dunia makrifat, kalau orang tu tengok tokong, dia golek bala, dia itu bukan Tuhan. Maka orang makrifat kata, makam kau makam rendah. Makam kami bukan menafikan tu Tuhan. Kami menafikan amrun i'tibari. Makam kami makam tinggi. Jadi itu yang menjadi masalah antara ahlu sunnah dan ahlu bid'ah wal hawa. Ahlu bid'ah ada pengikut hawa nafsu. Baik. Pasal itu datangnya nafi dan isbat. Kena menafikan apa saja. Pasal itu dalam surah Qulia kan, la a'budu ma ta'budu wa la an'abidu ma abadtu. Kami tidak beribadah dengan apa yang kamu ibadahi. Orang Islam tidak beribadat dengan ibadah kufur. Tak. Sebab kita mengucap La ilaha illallah. Baik. Kesyirikan dan bahayanya. Kesyirikan dan bahayanya. Jika bentuk-bentuk ibadat yang Allah syariatkan dipalingkan dari Allah, atau secara bersamaan ditujukan kepada Allah dan juga kepada selainnya, maka inilah yang disebut dengan kesyirikan. Kalau ibadat yang kita, ibadat yang Allah syariatkan ditujukan selain daripada Allah, ditujukan selain daripada Allah, ataupun ada benda lain bersama Tuhan kita tujukan, ini adalah syirik. Ini adalah kesyirikan. Di antara bentuk-bentuk kesyirikan yang masih diyakini oleh sebahagian kaum muslimin, dia kata ada sebahagian orang Islam tak boleh lepas daripada benda di bawah ni. Satu, meminta suatu maslahat. Maslahat maksudnya kebaikan. Atau dijauhkan daripada mudarat, bahaya. Kepada kubur Nabi, Habib, Wali, Kiai dan lain. Bernazar dan menyembelih haiwan untuk mereka. Ini bukan zaman kita, ya kawan. Zaman sebelum Nabi Muhammad dilahirkan lagi. Ini masalah yang paling besar. Ini masalah yang paling besar. Yang kedua, mempercayai dan mendatangi dukun. Percaya pada dukun. Percaya pada tukang sihir. Percaya pada orang pintar. Percaya pada peramal. Dan meminta perlindungan kepada jin. Ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Manusia biasa tak tahu apa nak jadi. Dalam hadis Nabi kata, kalau ada benda yang boleh mendahului takdir, maka Nabi kata mata. Kita ni kadang-kadang kita tengok satu benda,
Kita tengok-tengok, kita kata dia ni jahat. Lepas tu kita kata astagfirullah. Kan, kepada kita jalan keleng. Tak tahu tengok-tengok jahat sungguh dia ni. Kadang-kadang yang kita tengok tu betul. Nabi kata kalau ada boleh memotong takdir, maka itu adalah mata. Mata boleh memotong takdir. Tapi Nabi kata tidak ada beriman kepada mata. Tak boleh beriman dengan mata. Mesti beriman kepada takdir Tuhan. Mesti beriman pada takdir Tuhan. Kalau ada banyak benda kita nak percaya dalam dunia ni, percayalah pada mata sendiri. Kerana mata tak membohongi Tuhan dia. Ha, Tuhan duk pelemah mata banyak. Dia buat tak nampak. Itu Tuhan mata. Mata tak pernah membohongi Tuhan dia. Mata tengok satu benda. Kadang-kadang kita jalan, kita rasa macam ada kelibat. Mata kita tepat pandang ke satu tempat. Tapi tak nampak benda. Sesungguhnya pandangan mata kita tu tepat. Benda yang lalu kita tak nampak memang ada di situ. Tapi kita tak nampak. Mata tak membohongi kita. Mata tak pernah bohong. Bila kita belajar lagu ni kan, dia mengantuk, dia pejam. Dia jujur. Mata ni dia jujur. Dia tak ada nak lawan-lawan, dia pejam. Yang cakap lah macam mana pun, aku pejam. Mata tidak membohongi. Tapi tak boleh beriman dengan mata. Mesti beriman pada Allah. Mempercayai azimat, tongkat, kerih, tangkai, susuk, pusaka, barang sakti, ramalan, bintang. Ini masih ada. Masih ada. Gantung kerih lama lah. Macam-macam dia ada. Allahu Akbar. Orang manusia takkanlah nak menyerah nasib dia yang sebesar ni kepada besi. Tak boleh lah. Tak pernah sabar. Besi tu asyik duduk dalam tanah, orang pergi bongkak dia naik. Tiba-tiba kita pergi serah nasib kita pada besi yang kalau orang tak berkeluar dah daripada tanah, dia duduk dalam tanah. Ya, berubat pakai besi, berubat pakai kerih lama. Apa, ladang kuda kan, orang cembik ladang kuda, pelekat atas rumah. Dia bukan pelekat saja, ada bacaan dia. Jin tak masuk rumah lah. Allahu Akbar. Kita punya nasib, perjalanan kita puluh-puluh tahun, tiba-tiba ditentukan oleh besi. Allahu Akbar. Kita nak sembang dengan dia pun tak lepas. Sembanglah sehari suntuk, dia tak jawab. Nasib kita, kita bertaruh pada benda. Orang kata jamadat, benda beku macam tu. Ini satu kebodohan. Ini benar-benar satu kebodohan. Kalau kita diganggu oleh syaitan, kita mesti memanggil nama Tuhan. Kerana syaitan ganggu kita dengan izin daripada Allah. Dengan izin daripada Allah, ujian ke atas kita. Mesti kita panggil Allah. Mesti kita minta pada Allah. Jangan bertaruh hidup kita sebesar ni. Rezeki kita, senang kita, bahagia kita pada besi. Lebih teruk pada tangkai hitam. Bomoh yang buat tangkai apa rumah sengit, bil api tak bayar. Apa punya masalah hidup kita ni? At least kalau lah benda tu ajaib, wujud, sakti, dia ubahlah hidup dia. Bomoh pun dapat brim. Kita yang pi tak layak dapat brim. Apalah sengkit sangat. Janganlah begitu. Memalukan di hadapan Tuhan. Mempercayai dan menggunakan jampi-jampi. Duk percaya jampi-jampi tak ada ni, tak datang daripada Quran dan Sunnah. Ini semua tidak benar. Syirik merupakan kemaksiatan yang paling besar. Syirik termasuk maksiat. Maksiat ni maksud derhaka Allah. Derhaka Allah. Yang paling zalim dan dosa yang paling besar yang tidak akan diampun oleh Allah jika pelaku syirik mati di atas syirik dan tidak bertaubat. Allah akan ampun apa saja dosa yang bertaubat. Tapi kalau tidak bertaubat, Tuhan tidak akan ampun. Pasal itu kalau ada orang mati tak sembahyang sajalah. Dia semua okey, semua tak mau sembahyang. Tiba-tiba dia mati. Kita pun baca Allahumma ighfir lahu warhamhu untuk dia. Ya. Kita kata ya Allah ampunlah dia. Ya betul. Kita disuruh minta ampun sebab dia tak syirik. Tetapi untuk Allah mengampunkan dia tak semudah itu. Tak semudah itu. Ada orang Tuhan ampun setelah dia kena azab dulu. Baru Tuhan ampun. Untuk mendapat keampunan yang birai dihisap, tanpa dihisap ni, Allahu Akbar. Bukan senang. Beribu-ribu mulut kata ampunkanlah dia, ya Allah. Sebab dia telah terlibat dengan maksiat yang paling besar, tak semayang. Sampai imam mazhab
Ahmad bin Hanbal sebut orang tak sembahyang ni sehari semalam tak sembahyang kafir. Dia keluar daripada Islam. Cuma Imam Syafi'i saja kata tak, bukan keluar daripada Islam, dia kufur. Kufur nikmat nama dia. Dia engkar. Dia engkar dengan engkar yang dahsyat kepada Tuhan. Dengan engkar yang sangat luar biasa. Kalau kita kata Allahumma ghafir lahu, terserahlah pada Tuhan nak menerima ataupun nak menolak. Kalau Tuhan terima doa kita, maka cara Tuhan ampun dosa dia berbagai-bagai cara. Kena azab dulu baru ampun, ataupun Tuhan ampun di hari akhirat dalam kubur dia azab. Itu urusan Tuhan. Maka pasal tu jangan jari pasal daripada awal. Jauhi kesyirikan ni, jauhi. Tapi kalau dia bertaubat, Allah ampun masa dia hidup lagi. Orang yang berbuat syirik adalah orang yang paling sesat. Orang yang paling sesat dalam dunia ni orang buat syirik. Allah. Kan dia bomoh duduk paling temikai atas lantai tu kan. Dia kena dengar kita baca bab ni. Okay. Jangan duduk main, duduk pergi ambil apa. Kuali lama. Teropong Doremi tu. Paling zalim di muka bumi. Allah Ta'ala berfirman, inna syirka la zulmul azim. Allah kata sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benak-benak kezaliman yang sangat besar. Mempersekutukan Allah ni benak-benak kezaliman yang sangat besar. Inilah firman Allah Ta'ala, inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha' wa man yushrik billahi faqad iftara ithman 'azima. Allah kata sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kerana mempersekutukannya, yakni syirik, dan dia mengampuni apa dosa selain dari syirik itu bagi siapa yang dia kehendaki. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Isman aziman. Allah menamakan isman aziman. Isman, dosa. Satu-satunya dosa. Aziman. Semua datang dengan alif tanda sifat. Isman aziman. Inilah satu-satu dosa yang cukup besar di sisi Allah. Lain Tuhan boleh berkira. Lain Tuhan boleh berkira. Tapi kalau mati dalam keadaan tak ampun, tak minta ampun dosa syirik, Allah kata isman aziman. Satu-satu dosa yang Tuhan tak boleh nak bertolak ansur. Kerana dia punya kesan aziman. Satu je dosa tu. Tapi kesan dia sangat besar. Pasal tu kena bagi harapan pada orang bertaubat. Di samping kita inzarkan dia, ancam dia, tapi kena bagi harapan. Kita berjumpa bomo, kita kata pak cik nanti mati masuk neraka teruk. Dia kata ada alang-alang nak masuk neraka kan. Jadi bomo api ya. Dah hang pun begitu, ada alang masuk neraka. Mengancam perbuatan dia tetapi memberi harapan betapa besarnya rahmat dan kurnia Tuhan. Tuhan sangat menerima taubat daripada hamba-hamba dia. Inilah firman Allah, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Tadi Allah kata isman aziman, sekarang Allah kata dhalalan, dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan dia, yakni syirik, dan dia mengampuni dosa selain dari syirik bagi siapa yang dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh dia telah tersesat sejauh-jauhnya. Orang yang terlibat dengan syirik dan mukadimah syirik, Allah kata dia bukan di atas hidayah, sesat. Dan sesat dia itu dhala, dia sesat, dhalalan, dia masuk lagi dalam sesat, ba'idan, jauhlah dalam sesat. Maknanya seolah-olah ayat ni beritahu, orang yang buat syirik ni susah dia nak insaf. Dhalla, sesat. Dhalalan, dia masuk lagi dalam sesat tu. Ba'idan, jauhlah dia pergi. Dia nak keluar macam susah. Hanya keampunan dan hidayah Tuhan saja boleh keluarkan dia. Pasal tu kita jangan kutuk. Orang buat salah, buat dosa, jangan kutuk. Kita hanya inzarkan dia. Nampakkan perbuatan dia itu salah dan kemudian bagi harapan pada dia. Dia mesti bertaubat pada Allah. Dia mesti kembali pada Allah. Wa anibu ila rabbikum
wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul azab summa la tunsaru. Kembalilah kamu kepada Tuhan kamu sebelum datang kepada kamu azab, tak ada siapa boleh tolong kamu. Bagi harapan kepada dia. Baik, akibat orang yang berbuat syirik. Ini akibat orang yang berbuat syirik. Orang Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni orang yang berbuat syirik jika dia mati dalam kesyirikannya dan tidak bertobat. Dia nak tak bertobat, dia nak tak bertobat. Sama orang murtad. Orang murtad bukan terus kita hukum dia, tobat dulu. Istibtab, suruh dia bertobat. Bukan kata dia murtad terus dibunuh dia, dah. Bagi masa. Abu Hanifah kata bagi masa setahun. Panggillah orang yang paling pakar dalam bidang tu. Pasal apa dia murtad? Apa isu dia murtad? Ada orang tak puas hati, wanita kena tutup aurat. Dia kata tidak apa. Nama pun cantik, dia panggil head cover. Ni satu head cover buah cek kepala dia kata. Tak fikir lah dia kata. Maka kerana tu dia tak puas hati. Kerana sistem pesaka, faraid. Wanita dapat satu, lelaki dapat dua. Dia tak puas hati. Dia murtad. Tak apa. Panggil orang yang paling pakar dalam bidang tu. Bukan semua orang boleh cakap tajuk tu. Siapa yang ada master bidang tu? Suruh kawan tu pergi cakap dengan dia. Jangan panggil ustaz-ustaz biasa yang tak tahu apa. Dia memusuhi benda tu. Dia bukan memusuhi keseluruhan agama. Ada bab yang dia musuhi dan dia tak puas hati. Bab talak misalnya. Kenapa Tuhan tak adil? Hanya lelaki boleh talak wanita. Wanita tak boleh talak lelaki-lelaki. Dia tak adil lah. Bagilah benda ni fair and square. Fair and square. Kita belajarlah bab talak tapi kita tak mendalam. Kita hanya belajar beberapa muqarrar saja, beberapa tajuk saja, bukan mendalam pun. Tapi ada orang buat master PhD dalam bab talak. Panggil orang tu cakap dengan dia. Kalau perlu setahun, setahun. Perlu dua tahun. Kenapa kita gelut sangat nak bunuh orang? Antara kita bunuh dia dengan kita taubatkan dia. Taubat jauh lebih baik. Tapi kalau satu tahap pakar, bijak, pandai, dah pergi cakap dengan dia, tempoh masa, menusabah, dia tak mau juga. Barulah dijatuhkan hukuman murtad. Seperti mana para ulama' bincang, orang mati bunuh diri. Orang mati bunuh diri, belum tentu dia kafir, belum tentu. Berapa ramai orang nak bunuh diri, dia kata halal. Ada tak? Aku nak bunuh diri ni pasal halal, tahu tak? Tak ada. Orang bunuh diri pasal apa? Putih asa. Dia bukan menghalalkan hukum Tuhan. Dia bukan menghalalkan benda haram. Dia bunuh diri itu pasal desperate. Mana nak tahu tengah dia bunuh diri itu, dia terjun tempat yang tinggi, badan dia terhayun turun, dana dia kecut perut. Ya Allah ampunlah aku. Bak, kata dia jatuh. Dia tak dianggap bunuh diri. Kerana dia menyesali perbuatan dia. Apakah pasal itu jangan kita hukum orang bunuh diri itu kapiak. Semayang mayat dia. Mandikan jenazah dia. Doakan dia. Kalau kita kata bunuh diri ni kapiak, salah. Kapiak ni dia habang. Dia letak pistol kat dai dia. Dekat dai pula dekat sini. Dia kata, oi, bunuh diri halal tak? Pam, dia bagi. Arwah tu kan? Ha, barulah dia kapiak. Pun Ibn Hajar kata belum tentu kapiak. Kalau dia bodoh hukum. Dia bodoh hukum. Dia tak tahu. Dia tak tahu kata tak boleh menghalalkan benda haram. Maka kita mesti takwil, baik sangka pada dia. Begitulah hukuman yang ada dalam Islam. Tak semudah itu. Pasal itu usaha membawa orang bertaubat itu lebih besar daripada usaha menghukum. Jangan hukum dia. Bawa dia bertaubat pada Tuhan. Kerana Allah suka, Allah buka pintu taubat kan? Daripada timur ke barat, barat ke timur. Siang ke malam, malam ke siang. Untuk menerima hamba-hamba yang bertaubat. Begitu. Baik. Orang yang berbuat syirik tidak mengalami ketenangan dalam hidup. Tak boleh. Tak boleh tenang dalam hidup. Saya ada kawan badi sampai lah. Tapi dia tak mengkawan dengan saya. Dia tak faham. Sampai lah kalau badi tampak perut dia ni. Apa itu? Macam bengkong dia pakai tu. Tangkai. Dia warna besar. Tangkai warna kuning. Ada sekali tu saya tengok dia tengah duk pasang. Tulis-tulis siam. Oh. Tulis siam. Saya ingat tulis Arab. Rupanya siam lah. Tulis siam. Saya kata apa ni? Dia kata, dah lah. Dia kata, ni semua Tuhan lah punya kerja.
tapi kita kena khati'ah. Ah, ha, khati'ah. Orang Pinang kata khati'ah. Ha? Kita kena khati'ah. Ha, dia pakai. Jadi saya tahu apa kelebihan dia. Kelebihan dia kira orang susahlah nak menghampiri dia, nak buat zalim ke, nak apa ke dia. Semua percakapan dia jadi mudah, urusan dia jadi mudah dengan orang. Oh, begitu ya. Tapi betul, satu benda ni betul, dia tak tenang. Hidup dia tak tenang. Hidup dia tak pernah tenang. Ya. Kita ada harapan besar. Kita sandak pada kain. Kain perca yang boleh digunting dengan gunting. Kain yang dapat dipotong dengan gunting. Lebih baik kita sandar pada gunting. Dia lebih berkuasa daripada kain. Dia boleh potong kain. Kita sandar pada gunting. Baik kita sandar pada tuan yang pegang gunting. Kerana dia pegang, gunting tu boleh berjalan. Kemana hidup kita nak pergi ni? Duk sandar menyandar. Tak ada tempat. Dan akhirnya dia tak pernah bahagia. Tak pernah bahagia. Tak pernah bahagia. Tak pernah tenang. Tak pernah tenang. Orang yang berbuat syirik tidak mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat kalau tidak bertaubat. Orang yang berbuat syirik diharamkan oleh Allah untuk masuk syurga. Allah berfirman, "Innahu may yushrik billahi faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu annar wa ma lizzalimin min ansar." Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya Allah mengharamkan syurga baginya. Dan tempatnya ialah neraka. Dan tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Tak ada, tak ada siapa boleh tolong dia. Dosa syirik akan buat dia menerima padah dan sengsara. Tak ada siapa boleh tolong dia. Termasuk Nabi Muhammad tak boleh tolong dia. Allah kata, وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ. Dan tidak ada bagi orang zalim itu min ansar, daripada seorang penolong pun. Termasuk Nabi Muhammad tak boleh tolong dia. Dia jangan duk ingat dia buat syirik, dia kata saya ni umat Nabi Muhammad. Tidak, tidak. Awak keluar daripada syariat Nabi Muhammad. Nabi kata apa? Siapa yang pakai tangkai kan? Faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Dia kufur dengan apa yang Allah turunkan kepada Muhammad. Orang yang berbuat syirik akan terhapus pahala amal-amal kebajikan yang pernah dilakukannya. Inilah firman Allah Ta'ala, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, pasti lenyap dari mereka amal yang telah mereka kerjakan. Cuma ulama kita berbahas bila amal dia lenyap. Bila amal dia lenyap. Ayat ni kata, seandainya mereka mempersekutukan Allah, pasti lenyap dari mereka amal yang telah mereka kerjakan. Ulama kita bahas bila amal dia lenyap. Pada hari dia syirik ke atau pada hari dia mati dengan syirik? Kebanyakan para ulama kita kata pada hari dia mati dengan syirik. Hari ni dia buat syirik, Allah tolak amal dia. Tapi amal dia masih tak pupus lagi. Tuhan gantung. Kut-kut dia bertaubat. Sebagai contoh, dia buat haji. Dia buat haji. Dia pergi buat haji apa? Dia balik jin, toyol saya kong. Orang balik haji mabrur, dia balik toyol. Dia pergi cari tamana tak terjumpa. Lepas tu, dia pun buat syirik. Kita tengok dia buat syirik, dia sembah toyol ni semua. Kita kata, tuan, tuan syirik. Dia kata, ya. Dia kata, memang nak syarat. Syarat nak kawan dengan jin ni kena syirik. Lepas tu aku kena buat syirik. Kita kata, tuan, tuan tahukah benda ni syirik? Lah, boleh aku tak tahu. Dia kata, boleh aku tak tahu. Maka dia syirik. Dan dia mengaku syirik. Maka dia syirik. Eh? Maka habislah amalan dia. Tapi, kerana dia tak mati lagi. Kerana dia tak mati lagi, hukum mu'tamad belum berlaku. Belum, hukum mu'tamad belum berlaku. Kemungkinan dia bertaubat. Katalah dia bertaubat. Katalah dia bertaubat balik. Apabila dia balik haji, dia buat syirik, dia keluar daripada Islam. Dia bertaubat, dia masuk balik. Haji yang dia buat hari itu dalam Islam, lepas tu dia syirik. Lepas tu dia bertaubat balik. Dia dikira orang pernah pergi haji ke? Ataupun dia dikira tak pernah buat haji? Pasal ayat ni kata, batal dah amalan dia. Kebanyakan ulama kata tak, dia masih dikira telah mengerjakan haji. Kerana dia telah bertaubat kepada Allah. Maka dia berjalan dalam hidup dia sampai tarikh Tuhan benarkan dia bertaubat. Dia tak mau taubat dan dia mati. Pada hari itu kata Allah, habita anhum amaluhum. Habis.
Dia tak ada apa. Terus siapa dah kata Allah maghfir lahu pada dia? Tak payah dah. Telah habis. Ayat ini sangat menggerunkan. Apabila Allah kata habita anhum ma kanu ya'malun, pada hari dia mati itu habis seluruh amalan dia. Tak ada apa boleh bantu dia. Dan ayat tadi pula kata pembantu tak akan diterima untuk tolong dia. Memang orang ini diancam dengan azab dan malapetaka di hari akhirat. Pasal itu bila kita tengok orang buat syirik, kita kena cepat-cepat suruh dia bertobat. Suruh dia bertobat dan jauhilah benda-benda syirik ini. Baik, dia kata habislah dia nak bercakap tentang la ilaha illallah. Habis. Dia nak bercakap tentang la ilaha illallah tu habis. Daripada muka surat 57 sampai muka surat 72. Habislah la ilaha illallah. Maka muka surat 72 ni dia nak ajak kita mengenai pula pengertian syahadah Muhammad Rasulullah. Apa makna Muhammad Rasulullah? Pasal saya tengok ada semuka aja baca pian lah. Kan nak tunda. Boleh. Kena ada suara majoriti lah kan. Pengertian syahadah Muhammadur Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Tadi kita dah tahu dah bagaimana dahsyatnya kita hanya beribadat kepada Allah sahaja. Beribadat hanya kepada Allah sahaja. Tak boleh benda-benda lain. Tak boleh. Dan isyarat ibadat kita ini mesti nampak pada Tuhan. Mulut kita, tubuh badan kita, perbuatan kita, semuanya isyarat kita hanya kepada Allah. Pasal itu tak boleh ada tangkai, tak boleh ada apa. Ini semua kena buang. Ini semua kena buang. Termasuk umur ialah ujian dalam akidah ini lebih besar daripada ujian dalam benda lain. Sehinggakan di kalangan para salaf pernah menyatakan ujian maksiat biasa dengan maksiat syirik ni, maka kalau ada pilihan belah kiri ni syirik, belah kanan ni maksiat-maksiat biasa, larilah pada maksiat biasa, jangan kepada syirik. Dua-dua maksiat, tapi yang ni syirik, yang ni maksiat-maksiat lain, buatlah maksiat lain. Jangan buat maksiat yang nama dia syirik, kerana kesan dia begitu besar. Baik, maka makna dari syahadah Muhammad Rasulullah adalah ta'atuhu fima amara, iaitu mentaati apa yang beliau perintahkan. Bila kita sebut Muhammad Rasulullah, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan aku bersaksi Muhammad itu utusan Allah. Yang pertama, kita mengisytiharkan Muhammad ada hubungan terus dengan Tuhan, bukan kita dan bukan orang lain. Hanya Muhammad saja ada hubungan rasul dengan Tuhan, bukan orang lain. Maka sebahagian dalam kitab-kitab tauhid, dalam kitab-kitab akidah, dia kata ini juga bahagian tidak boleh buat syirik pada Muhammad. Kerana syirik itu dipaham dengan meletakkan sekutu, dengan meletakkan persaingan, dengan meletakkan persaingan partner. Maka tidak boleh ada orang yang nama dia lain daripada Muhammad, tetapi kita percaya istimewa dia kalau tidak seperti Muhammad tapi tak kurang hebatnya macam Muhammad. Tak boleh. Sama ada dia wali, sama ada dia syekh, dia ulama, dia siapa pun, tak boleh. Hatta para sahabat pun bukan saingan kepada Rasulullah. Tidak boleh. Kerana bila kita kata wa asyhadu, aku bersaksi, aku ada bukti yang kukuh untuk mempersaksikan Muhammad itu utusan Allah. Muhammad itu Rasulullah. Muhammad itu mendapat wahyu daripada Allah untuk mengajar agama Allah. Dan umat semua datang kepada Allah mengikut Muhammad daripada belakang. Itu makna Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Kalimah Rasul diidhafahkan, disandarkan kepada Allah untuk menunjukkan ta'zim, kemuliaan, penghormatan yang Tuhan beri pada Muhammad. Dia adalah utusan Allah. Tak ada siapa layak bercakap dengan Tuhan. Tak ada siapa layak datang ke depan bersembang dengan Tuhan melainkan hanya Muhammad. Hanya Muhammad seorang saja. Dia adalah utusan Allah. Maka kerana itu dia punya tahap, maka kalimah Muhammadur Rasulullah dia menuntut syarat yang pertama, ta'atuhu fima amara, iaitu mentaati apa yang beliau perintahkan. Mesti taat kepada dia. Ta'atuhu, kalimah ta'at kan? Ta'alib, ain, ta'at.
taat. Taat ni maksud dia apa? Kesetiaan yang tidak ada nawaitu untuk engkar. Taat. Bila kita taat, tak ada cita-cita untuk berpaling. Itu makna taat. Maka kena taat kepada apa yang dia perintah, kerana dia perintah itu daripada Allah, kerana dia Rasulullah. Inilah firman Allah Ta'ala, wa may yuti'i Allah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha zalikal fawzul azim. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, nescaya Allah memasukkannya ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang besar. Ini ayat Allah menceritakan, sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, Tuhan nak bagi syurga. Bayang, antum taat kepada Allah dan Rasul dapat syurga. Dalam ayat lain Tuhan kata, am hasibatum antadkhulul jannah. Hampa ingat senang kan nak masuk syurga? Dan ayat ni Allah bagi tahu macam mana cara nak masuk syurga, mesti mentaati Allah dan Rasul. Taat macam mana agak-agak ikhwan? 10 benda Nabi ajak, 1 benda kita taat, 9 kita tak taat, kita kata alhamdulillah dah taat dah. Hai, jangan main-main. Syurga benda paling mahal yang ada di sisi Tuhan. Maka tidak semudah itu. Ta'atuhu fi ma amara. Mesti mentaati apa yang Muhammad sampaikan, Muhammad berikan. Dalam hadis Nabi sebut apa dia? Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Nabi kata semua umat aku layak masuk syurga kecuali yang enggan. Maka sahabat tanya, siapa orang yang enggan itu? Nabi kata, siapa yang taati aku, dia ahli syurga. Siapa yang maksiat pada aku, dialah orang yang enggan itu. Hadinah di Bukhari. Subhanallah, jangan main-main. Maka Nabi kata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Pasal itu ada kisah yang menarik daripada Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib satu hari, dia tengok orang ni sembahyang sunat selepas daripada sunat fajar. Orang bang subuh, kita sembahyang sunat 2 rakaat. Lepas tu kita sembahyang subuh. Lepas tu dah habis sembahyang subuh semua, dia sembahyang lagi. Dia sembahyang lagi. Dia bagi panjang rokok, panjang i'tidal, panjang sujud. Dia buat lagi. Maka Sa'id bin Musayyib tanya dia, "Hang sembahyang apa?" Dia kata, "Saja sembahyang." Lepas tu dia terkeluar cakap pada Sa'id bin Musayyib. Dia kata, "Takkanlah Tuhan memasukkan aku dalam neraka kerana aku sembahyang. Takkanlah Tuhan buah aku dalam neraka kerana aku sembahyang." Sa'id bin Musayyib kata, "Tak. Tuhan tak akan masukkan hamba ke dalam neraka kerana sembahyang. Tetapi kau akan diazab kerana engkau telah pun khilaf dengan Rasul yang dihantar." Oh, dahsyat. Kata-kata yang sangat dahsyat. Ya. Kita tak akan masuk neraka kerana salat dan berzikir. Tapi kita masuk neraka kerana tak ikut Rasul yang Allah hantar. Kenapa? Kerana syarat masuk ke dalam syurga, mentaati Allah dan Rasul. Mentaati Allah dan Rasul, syarat masuk syurga. Pasal itu selalu saya katakan, di antara ungkapan saya yang orang maki saya kuat sangat, saya kata kuman. Masalah kuman. Boleh ingat lagi kuman. Ya. Ah, bagus. Nanti kena maki pula. Ha? Maki pula. Kuman. Bila kita bercakap agama, bercakap sunnah Nabi, kita bukan, saya bukan kata itu dengan tujuan menghina. Tetapi ini satu virus yang besar. Inilah punca orang tak boleh mengaji. Kita baca hadis, baca Quran, baca sunnah, dia perkenai kitab. Okay, yang pertama kan, kitab. Kita baca hadis, dia kata kitab kata macam lain. Kitab kata lagu lain, kitab ada. Dia tak tahu, tidak ada kitab yang sempurna dalam dunia ini melainkan Quran. Dia tak tahu ke benda tu. Tapi kerana tidak diasuh kepahaman. Kita baca tu dia, kitab. Hal kitab ni bila nak habis? Ibnu Asyur menulis satu tafsir yang sangat besar, tafsir dia. Nama dia tafsir Ibnu Asyur. Dalam tafsir itu dia memasukkan pandangan para ulama yang menyatakan rambut ini bukan aurat bagi perempuan.
Perempuan hanya wajib tutup takat parah bau ni saja ke bawah. Rambut bukan aurat. Adapun Nabi suruh perempuan pakai tudung ni, ini hanya adat orang Arab, bukannya hukum. Ibn Ashur memasukkan pandangan itu. Maka ulama kritik. Kalau ini diterima, nescaya banyak nas Quran bercanggah dengan ni. Jadi satu orang kita baca Quran, baca pada dia surah An-Nur yang menyatakan tutup aurat macam mana, dia bawa kitab. Dia kata kitab kata macam lain, kau akan sesat. Walaupun yang tulis itu para ulama. Pasal itu kitab bukan hujah, isi kitab itu yang penting. Tapi masyarakat kita tak faham. Dia kata kitab. Dia kata hang baca buku, aku baca kitab. Kitab dengan buku pun dia tak tulis. Yang kedua apa? Kita baca-baca dia bawa you mai kepada kita, ustaz. Ha. Kita baca hadis, ya ustaz, ulama. Kita kata qala Rasulullah, dia kata ulama kata. Dia terlupa Abdullah bin Abbas tengah mengajar, ada dalam kitab Fathul Majid. Abdullah bin Abbas mengajar. Dia baca hadis. Tiba-tiba orang tanya dekat dia, apa pandangan Abu Bakar? Saya merasakan kawan tu nak tahulah apa pandangan Abu Bakar tentang hadis yang dia baca tu. Mungkin begitu. Apa kata Abdullah bin Abbas? Sepatutnya batu daripada langit turun kepada kamu. Kerana aku kata qala Rasul. Aku kata Rasul bersabda. Kamu kata qala Abu Bakar. Kamu ni umat apa ni? Tak tahu beza qala Abu Bakar wa qala Rasulullah. Dia marah, dia cerca orang tu. Aku dah baca hadis. Seolah-olah aku ni tak faham ke? Aku duduk dengan Nabi, aku baca hadis dekat hamba. Aku dengan Nabi ni tak ada perantaraan. Terus aku dengan Nabi. Aku baca dekat hamba. Hamba tanya Abu Bakar kata apa, Umar kata apa. Dia kata, nuhlikukum. Patutlah kamu dibinasakan oleh Tuhan. Kita bila belajar hari ni, kita kata ini hadis sahih. Tapi, ustaz kami dia kata. Itulah nama dia, kuman. Dia pun kena M kat kita. Masyarakat, majoriti. Masyarakat macam tu. Majoriti dah buat lagu tu. Kita kata ni sunnah ni macam mana? Yalah sunnah-sunnah lah. Tapi masyarakat mau macam lain. Ni bukan masyarakat. Ni masyarakat. Maksud Allah ni. Lepas tu dia pun kena A kat kita. Adat. Kita ada adat. Dah adat kita. Dah adat kita semayang-mayang bagi duit. Adat. Adat nak buat bagaimana dia tak adat. Kita kata nas. Nas sebut empat aja. Mandi, kapan, salat, tanam. Yang kelima tak ada bagi duit semayang. Dia kata adat. Nak mengukuhkan adat, dia bawa N yang terakhir. Niat. Niat kita baik apa? Niat kita bagus apa? Habis eh? Kena lima ni jahanam. Jahanam, tak boleh mengaji. Sunnah tak boleh mengaji. Kita kena mengajilah benda yang menjadi akar kehidupan. Telah berakar dalam masyarakat. Inilah ikhwan, yang pertama ni kita jumpa syarat masuk syurga. Mesti mentaati Allah dan Rasul. Mesti mentaati Allah dan Rasul. Dan banyak nas-nas di sana menunjukkan bagaimana para sahabat, sejak para sahabat sampai salafus soleh, mereka bertarung mengajak masyarakat memahami makna ketaatan pada Allah dan Rasul. Tak boleh panjang lah ikhwan. Kalau panjang boleh pergi sampai isyak. Jadi kita tangguh pada minggu-minggu yang akan datang. Wallahu a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.